pemerintahan Nabi Sulaiman ni di mana? Pemerintahan Nabi Sulaiman ni di Nusantara. Oh, itu gurunya. Imam Mahdi ni adalah Muhammad Rasulullah, dia kata. Okey, Imam Mahdi ni adalah Muhammad Rasulullah di akhir zaman. Orang sangka Imam Mahdi itu adalah kacau, orang betul. Sebenarnya orang tak tahu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang enggak tahu juga, guys, di Indonesia viral, di Malaysia jadi viral juga, guys, ya. Di Indonesia ada Mama Gufron, di Malaysia ada Pangeran Mubin. Aduh, baru-baru ini ya, guys, ya, viral di TikTok dan sudah naik ini namanya. Gimana nih, guys, ya? Jom kita tengok videonya supaya kita tidak salah paham. Jangan skip videonya, tonton sampai selesai, kawal langsung videonya, ya, guys, ya, supaya pihak-pihak berwenang, pihak-pihak berwajib ini bisa langsung ngambil tindakan. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya, guys. Let's go. Dia ada dua tuh, naik ke langit ini ada satu turun, ada naik ke langit dan ada satu turun. Lelaki ini mengaku jumpa Allah. Juga dia mengaku Imam Mahdi ialah Rasulullah. Waduh. Imam Mahdi ini adalah Muhammad Rasulullah di akhir zaman yang akan turun. Perkara ini bukan daripada seberang, tapi orang Malaysia sendiri. Orang adakah Malaysia sendiri. Tung kata cacing. Mas Ashidi Idhasha Tashida. Kita akan share dalam video kali ini. Jadi tengok video ini sampai habis agar tidak keliru nanti. Okay. Jangan lupa, guys, subscribe Hashim Kaswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan. Amin. Dan terima kasih juga sebab selalu support channel ini. Baiklah, okay. Sahabat semua, baru-baru ini beredar satu video yang boleh dikatakan di luar kebiasaan. Sebabnya biasanya daripada seberang sahaja bila melibatkan perkara-perkara yang pelik, tapi kali ini ia berlaku di Malaysia sendiri. Waduh. Video tersebut jadi saya baru kemarin, ya, guys, ya. Maksudnya ada juga Ustadz Malaysia yang mengatakan bahwasannya di Malaysia juga ada kejadian-kejadian seperti ini. Ada ayah pin dan lain sebagainya, ya, guys, ya. Dan baru saja saya kemarin tuh, masa sih istilahnya kayaknya pasti ada deh, tapi nggak ke-post gitu kan. Dan akhirnya saya bisa melihat di sini, ya, guys, ya, bahwasannya ajaran sesat terbaru di Malaysia. Kok bisa, ya, guys, ya? Tapi ini kok pakai belangkon gitu, ya kan? Ialah rakaman daripada sesi live yang dibuat oleh seorang lelaki yang dah pun berusia, yang bernama Pangeran Mubin. Seperti apa videonya? Jom kita tengok sama-sama. Muhammad ni, Muhammad Rasulullah ni akan turun ke bumi ni. Okey. Dia akan bertukar namanya menjadi Imam Al-Mahdi. Okey. Muhammad Rasulullah ni dia akan bertukar. Okey, dia kata dia akan bertukar nama di akhir zaman. Imam Mahdi ni adalah Muhammad Rasulullah, dia kata. Okey, Imam Mahdi ni adalah Muhammad Rasulullah di akhir zaman. Orang sangka Imam Mahdi itu adalah kacau, orang betul. Sebenarnya orang tak tahu Imam Mahdi. Imam Mahdi ni adalah Muhammad Rasulullah di akhir zaman. Kok dia bisa? Akan turun bersama-sama Nabi Isa. Dia akan turun bersama-sama Nabi Isa. Imam Mahdi dulu baru Nabi Isa. Okey, aku cerita kepada anda. Jadi peruntukan semua ni, emas-emas di alam gaib ni semua adalah untuk Imam Al-Mahdi. Siapa Imam Mahdi ni? Adalah Muhammad Rasulullah di akhir zaman akan bergandingan dengan Nabi Isa. Okey? Okey, sudah faham ya? Minum ayat dulu, minum ayat dulu. Okey, kamu akan turun. Okey. Macam mana aku nak turun? Aku tak tahu ni. Nak macam mana nak turun? Okey, dia kata kamu naik kot tu tadi, sekarang hang turun kot tu. Dia ada dua tau. Naik ke langit ni ada satu turun, ada naik ke langit dan ada satu turun. Jadi, kamu naik kot tu, turun kot ni. Okey, saya turun tadi. Saya berhenti. Ambil orang tua tu, Allah kata orang tua tu malaikat Jibril, dia menyamar.
Oh, ketemu malaikat Jibril. Menyamar jadi besar, aku pun bukan penjaga neraka ya. Di sini ketemu malaikat Jibril. Takut. Dia menyamar seperti orang tua dia. Lepas tu saya pun turun. Saya turun, siang tu saya beritahu saya punya guru. Saya telefon dia semalam, saya macam ni macam ni macam ni. Dia kata okey, terima kasih. Kamu telah sampai. Kamu telah sampai siapa apa yang gurunya kamu itu? Kamu nak tahu siapa Imam Mahdi? Ah, jadi saya pun sekarang ni saya senyap lah. Saya sekarang senyap. Sebab tapi itu life. Banyak ilmu-ilmu ni, ilmu sana main sini, ilmu sana main sini, ilmu sini. Jadi ilmu tu akan keluar. Ilmu macam-macam ilmu tuan-tuan. Sama semua daripada akaun TikToknya itu kita boleh nampaklah dia menggunakan nama pangeran yang bermaksud keturunan raja ataupun orang besar. Penggunaan nama pangeran ini biasanya daripada Indonesia. Lah. Dan bila dilihat daripada tanjak itu seperti blangkon Jawa yang digunakan oleh orang Jawa biasanya. Sama kayak punya tapi logat dia dan bercakap bila kita dengar seperti orang utara ataupun boleh dikatakan sebagai orang Kedah. Sudah. Dan daripada video tadi itu pangeran Mubin ini ada dua penyimpangan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Yang pertama dia mendakwa Imam Mahdi adalah Rasulullah ataupun Nabi Muhammad. Sahabat semua, berkaitan dengan Imam Mahdi yang terlalu ramai dah yang sebelum ini membuat pemahaman sendiri. Syiah dengan caranya, agama sesat Ahmadi dengan caranya, sehinggalah ada yang mengaku Imam Mahdi dan ia terlalu ramai. Yang kita boleh tengok dalam video-video sebelum ini. Al-Mahdi ya Rasulullah ya Isa bin Maryam. Kami selaku Ratu Adil Imam Mahdi to reveal you some truth which Allah has sent me and myself is Imam Mahdi. Al-Mahdi Imam Muhammad bin Hasan al-Askari dan Mahdi kedua Aba As-Sadiq alaihi salam. 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kalah Pak. Kenapa? Imam Mahdi. Kalah Pak. Ulun ni utusan Allah, nama ulun Imam Mahdi. Dan yang terbaru ini pula daripada Malaysia sendiri, pangeran Mubin ini mendakwa yang Nabi Muhammad SAW adalah Imam Mahdi. Sebenarnya orang tak tahu Imam Mahdi. Imam Mahdi ini adalah Muhammad Rasulullah di akhir zaman yang akan turun bersama-sama Nabi Isa. Sedangkan Nabi SAW dah pun berwasiat, dah pun mengingatkan kita mengenai Imam Mahdi. Dan ulama telah menggariskan kepribadian Imam Mahdi berdasarkan hadis Nabi SAW. Ialah Imam Mahdi merupakan seorang anak Adam. Ciri-cirinya adalah dahinya luas dan hidungnya mancung. Kedua-dua matanya bercelak. Wajahnya bercahaya seakan-akan beliau adalah bintang yang menyinar. Di bahagian bahunya ada tanda seperti yang terdapat pada Rasulullah. Warna kulitnya adalah warna orang Arab dan tubuh badannya seperti tubuh orang Israel. Dan ketika kemunculannya umurnya pada 40 tahun dan dalam sebahagian riwayat 30 hingga 40 tahun sewaktu kemunculannya. Ulama juga menggariskan akhlak beliau menyerupai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sewaktu kemunculan Imam Mahdi ini pada waktu itu dunia berada dalam kerosakan dan nama Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Hasani daripada zuriat Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dan mengenai kelahiran Imam Mahdi pula pendapat yang paling tepat dan sahih yang diriwayatkan daripada Abu Nuaim ialah Imam Mahdi dilahirkan di Madinah. Jadinya daripada hadis dan yang digariskan oleh ulama ini berbeza dengan Rasulullah. Aha. Kerana Rasulullah lahir di Mekah dan Imam Mahdi lahir di Madinah. Dan daripada itu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, ia bermaksud Al-Mahdi adalah berasal daripada golongan kami, Ahlul Bait. Allah memperbaikinya dalam satu malam. Imam Mahdi ini daripada keturunan Sayyidina Ali dan Allah memperbaikinya dalam satu malam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir adalah maksum. Selain itu juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pun wafat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum." Yang bermaksud Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, maka kamu berbalik ke belakang murtad. Juga kita umat Islam ini mengimani pada akhir zaman yang turun melawan Dajjal adalah Nabi Isa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sendiri yang bermaksud, demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, Ibnu Maryam Nabi Isa akan turun di tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi dan menghapuskan jizyah. Harta akan melimpah ruah sehingga tidak seorang pun menerimanya. Kerana tidak ada lagi yang miskin, sampai satu kali sujud lebih baik daripada dunia dan seisinya. Selanjutnya Abu Hurairah berkata,
Kalau kalian mau, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Nabi Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Jadi sahabat semua, perkara tersebut dah pun jelas, cumanya fahaman yang berkaitan Imam Mahdi ini selalu disalahartikan oleh orang-orang tertentu untuk menarik pengikut dan juga nakkan sanjungan. Makanya dakwaan Pangeran Mubin ini memang jelas bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama muktabar. Yang kedua, Pangeran Mubin ini mendakwa naik ke langit berjumpa Allah dan juga berjumpa dengan Jibril yang menyamar sebagai orang tua. Oh, orang tua tu, Allah kata orang tua tu malaikat Jibril, dia menyamar. Dia menyamar sebagai orang tua. Ini memang dakwaan yang dahsyat jugalah. Iyalah. Jadinya bila dia mengatakan seperti itu, terus kita dah boleh anggap yang dia ni dah nyanyo ataupun tak betul. Kerana tidak mungkin seorang manusia yang biasa, bukan Nabi, bukan Rasul, tetapi mendakwa boleh terus naik ke langit berjumpa Allah dan bercakap secara langsung dengan Mustahil. Allah. Sedangkan perkara itu hanya boleh berlaku kepada Nabi yang terpilih. Betul. Yang Allah benarkan untuk melakukan perkara tersebut. Sebagaimana Allah rakamkan di dalam Al-Quran, Nabi Musa berdialog dengan Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan kami telah mengutuskan beberapa orang Rasul yang telah kami ceritakan kepadamu dahulu sebelum ini, dan Rasul-Rasul yang tidak kami ceritakan hal mereka kepadamu. Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Ia hanya kepada para Nabi, antaranya ialah Nabi Musa yang namanya adalah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Sahabat semua, sebelum ini pernah juga ada orang tua daripada Indonesia mendakwa telefon Allah untuk tahu hari raya. Saya telpon langsung kepada Allah. Nah ini juga. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. Satu sawahnya kapan Allah Ta'ala ngendika tanggal 5. Tetapi hari ini tiba-tiba pula muncul di Malaysia yang mendakwa naik ke langit dan boleh bercakap dengan Allah. Allah siapa Akbar. Dengan malaikat Jibril lagi, dan mudah-mudah dapat apa yang dia inginkan. Betul. Sedangkan Rasulullah SAW perlu Isra' dan Mi'raj untuk menerima solat, dan ianya juga adalah mukjizat bagi seorang Nabi. Dan hari ini tidak ada lagi Nabi ataupun Rasul sesudah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi wujudnya pula orang-orang seperti ini. Maka dakwaan Pangeran Mubin ini jelas sekali adalah mungkar ya, juga betul. Batil. Tidak boleh dijadikan hujah dan tidak boleh dipercayai. Kerana sesiapa pun boleh mengatakan yang sedemikian rupa. Juga akhir-akhir ini banyak juga yang mendakwa boleh bercakap dengan Jibril. Jibril. Turunkan ruang. Boleh bercakap dengan makhluk yang dah mati, termasuklah bahasa semut sendiri seperti Gufron. Bahkan lebih dahsyat lagi. Semua itu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan kepentingan di dalam masyarakat. Apatah lagi memperbodohkan umat Islam yang lain dengan nama agama. Allah. Jadinya dakwaan itu bukan daripada Tuhan, melainkan daripada syaitan yang cuba menyesatkan dan memperolok-olokkan umat Islam. Kerana yang jelas, syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Sahabat semua, dulu pernah juga seorang rasul Melayu yang mendakwa mendapatkan wahyu, tetapi bukan dengan cara beribadah ataupun beruzlah. Dia menerima wahyu hanya dengan isap ganja sampai lakik. Bila lakik baru sampai ke darjat tertentu. Nak tanya Haji, pernah ikut Haji Kaha yang mengaku sebagai rasul Melayu. Macam mana rasul Melayu? Dia punya cara dia baca buka Quran, terjemahan. Lepas tu dia cakap macam mana Nabi Muhammad naik ke langit, kita pun boleh naik ke langit. Tapi syarat, ada syarat. Dia ada pakai jaket. Lepas tu, sebelum pakai jaket tu, dia kena hisap. Boleh tak? Kena hisap ganjar. Dan berapa dapur hisap ganjar tu? Satu round yang mula tu, 3 dapur seorang. Jadi bila saya kena 3 dapur tu, saya dah pening lah. Pening, saya goyang, saya minta diri lah. Juga ucapan seperti Pangeran Mubin ini, pengikut Ayah Pin dah pun lama buat. Ya. Siap pergi lagi ke alam Mazrah. Ayah Pin, saya berjumpa dengan Ayah Pin sendiri di langit saya jumpa. Saya beramal, kemudian masuk di alam sebalik mata dia panggil. Alam Mazrah, dia panggil alam sebalik mata. Barzah. Saya melalui Madinah. Kemudian saya pergi ke Mekah. Daripada Mekah saya naik ke atas dan saya bertemu sendiri dengan Ayah Pin di istana dia.
Jadi Ayah Pin ini adalah Tuhan bagi saya. Dan semua itu memang merapu. Jadinya daripada panggilan Mubin ini, dua kebatilan yang saya ketengahkan. Sebenarnya ada lagi antaranya ialah dia tahu banyak ilmu, termasuklah tahu alam gaib. Apa ilmu saudara ada? Ilmu macam-macam. Apa nak habat ilmu apa saja, dengan izin Allah ilmu itu akan turun. Ilmu apa saja apa nak. Bila dia dah cakap seperti itu, maka makin banyaklah hal-hal pelik. Betul. Yang akan keluar daripada ucapannya, sehinggalah dia tahu pemerintahan Nabi Sulaiman di Nusantara. Pemerintahan Nabi Sulaiman ni di mana? Pemerintahan Nabi Sulaiman ni di Nusantara. Oh. Sedangkan sebelum ini jelas-jelas Nabi Sulaiman itu yang kita ketahui daripada Palestin, dan tapak Masjid Al-Aqsa adalah tapak istana Nabi Sulaiman, tempat Rasulullah Mi'raj juga menjadi kiblat pertama umat Islam. Dan sekarang tempat tersebut direbut pula oleh bangsa-bangsa Wai. Tiba-tiba dia boleh pula mengatakan Nabi Sulaiman memerintah di Nusantara. Yeah. Sahabat semua, sebenarnya panggilan Mubin ini belajar ilmu makrifat sehingga dia sampai ke makam tertinggi, dan dia dah pun sampai sebagaimana ucapannya. Siang tu saya beritahu saya punya guru. Saya telefon dia semalam, saya macam ni, macam ni, macam ni. Dia kata, okey, terima kasih. Kamu telah sampai. Kamu telah sampai apa yang kamu nak. Juga dia ada tunjukkan gurunya. Gambar saya dengan tu guru, nampak ni? Oh, itu gurunya. Dan seperti kata netizen, dia ni baru nak up, baru nak mula dan mencari pengikut. Bukan seperti Gufron yang dah ada pengikut sehingga sanggup sujud kepadanya. Allah. Akhir sekali, kita serahkan perkara ini kepada pihak berkuasa. Betul. Khususnya Jabatan Agama. Betul. Untuk meluruskan dan membimbing. Iya. Semula Pakcik Mubin ni, bagi saya dia adalah orang baik. Cumanya apa yang disampaikan oleh panggilan Mubin ini lebih kepada khayalan. Boleh jadi juga gangguan daripada yang lain. Bagi orang awam seperti kita ni, kita kenalah berhati-hati. Jangan mudah terikut dan percaya apa yang diungkapkan. Kerana hari ini orang yang jahil agama lebih ramai daripada orang. Betul. Alim. Kita tengok sendiri Gufron tu pun dah bermacam-macam orang tunduk sujud kepada dia. Jadinya sama-sama beringat dan sama-sama mengingatkan. Cukup sekitar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Tanda-tanda akhir zaman. Banyak sekali aliran-aliran seperti ini ataupun ajaran-ajaran sesat seperti ini. Dan semoga kita tetap bersikukuh ya guys. Semoga kita tetap memegang erat agama Islam ya, dengan sesuai panduan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Qur'an dan hadis ya guys ya. Dan Allahu Akbar. Baru aja kemarin saya tuh bilang ya Allah gitu kan. Nah sekarang udah ke-post itu viral di TikTok gitu ya kan. Allahu Akbar. Dan ternyata memang kayaknya lagi marak-maraknya gitu ya guys ya, dengan aliran ataupun ajaran-ajaran sesat seperti ini. Dan na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dan anak keturunan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjerumus kepada hal itu ya guys ya. Dan coba kita baca komen sedikit di sini. Betul Ustaz sampaikan, saat baik dan tak berguna untuk umat Islam, jalan yang benar Ishaq nih. Insyak Allah, amin, insyaallah, insyaallah. Naik kok tuh tiba-tiba senyap tapi bercakap tak berhenti, pening nih. Nah itulah saya cakap tadi. Ya jadi saya senyap je, tapi dia cakap macam tu kan. Tangkap sumbat penjara aja, sebat jangan tak sebat. Sepertinya apa yang dihadapi negara Malaysia sama dengan Indonesia, yaitu umat Islam sedang berperang melawan kemunafikan, kefakiran dan kesyirikan. Indonesia cinta Malaysia. Salam satu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jauh sangat terpesongnya beliau ni. Dah boleh tangkap dah pangeran ni. Sebelum dia mengaku jumpa Ultraman dan angkasa. Semoga kita semua dilindungi Allah dari kesesatan-kesesatan ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, betul bang. Jadi, ya sebelum dia jauh, ya kan, jauh nanti bilangnya jumpa Ultraman dekat luar angkasa. Jumpa nanti, aduh. Buh. Ah, buat live naik sekali lagi ke light. Oh iya, bisa itu. Netizen-netizen bisa tuh. Coba bang gitu kan. Buat live tapi abang naik ke langit gitu. Bisa enggak? Pasti tambah viral. Wes, zaman edan. Bukan zamannya yang edan, tapi manusianya. Gak di Indonesia, gak di Malaysia, sama aja. Ngakak katanya. Karena kenapa ya guys ya, hal-hal seperti ini nih kadang kalau, iya beda ya.
kalau kita yang sudah berpengetahuan gitu kan, punya dasar agama ya kan, maka kita melihat tuh kayak ngekek aja, maksudnya masa gitu doang gitu. Ya kurang gitu, kurang-kurang greget gitu ya guys ya. Maksudnya ya mungkin kalau yang viral-viral kayak di luar-luar negeri, mereka udah bisa kayak melakukan sebuah hal yang memang di luar nalar manusia gitu kan. Tapi itu trik sulap gitu. Tapi kalau di negara kita itu mengaku, saya berjumpa dengan Allah, saya bercakap-cakap dengan Allah, berjumpa malaikat, saya ini adalah penjaga neraka gitu kan, saya ini penghuni apa namanya itu alam ini, alam itu, dan lain sebagainya. Ya seperti itulah guys ya yang terjadi saat ini. Dan kita berdoa semoga Indonesia, Malaysia menjadi negara baldatun thayyibatun rabbun ghafur, dan juga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kesesatan-kesesatan ini ya guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap guys ya, kita bersikuat ya guys ya. Genggam erat ya agama Islam, Al-Qur'an dan hadis dengan geraham kita, jangan sampai lengah ya guys ya. Oke, kita akhiri videonya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai terjerumus kepada kesesatan-kesesatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.